Hello, kawan-kawan semua. Okay, jumpa lagi. Saya hari ini nak beritahu anda tentang satu lagi produk yang daripada keluaran daripada negara China. Inilah dia, pelitup muka yang berteknologi tinggi. Teknologi yang datang daripada Jerman menggunakan nanoteknologi menghapuskan copper. Copper adalah apa? Copper di bahasa Malaysia saya tak tahu. Tembaga. Teknologi tinggi menggunakan tembaga nanoteknologi, kita dia meletakkan tembaga di sini. So bila kita pakai pelitup muka ni, okay, dia macam ni, dia tak akan kena kepada mulut kita. Okay, tembaga yang ada di sini dengan teknologi dia, apabila virus yang nak datang sebelum masuk ke pernafasan kita, dia sudah dihapuskan. Dengan dia punya testing, dia sudah test, terdapat 100 lebih jenis virus including termasuk COVID positif punya virus sudah boleh dihapuskan di pelitup muka ni. Dia memang beza dengan pelitup muka yang lain yang anda sekarang tengah pakai. Okey, ini yang penting, kita kena ambil cara-cara, pelbagai cara ataupun ikut cara yang China buat. Inilah satu pelitup muka yang sekarang memang terlajak laris di China. Kerana dia, anda boleh gunanya sebanyak 60 hari. Tak payah cuci, tak payah apa. Sebab bila dia ada satu copper oxide dia di sini, copper oxide nama dia, anda pakai, anda seperti bila anda bernafas, anda seperti menghidu udara nyaman selalu. Anda seperti bila anda pakai, seperti anda menghidu udara nyaman setiap kali. Ini yang penting. Walaupun ada yang kata, bila saya cakap, Ailio, saya terkena pelitup muka ni, dia punya ada busuk. Ini tak ada. Sebab ini dia punya teknologi dia, dia sudah menghapuskan yang bau busuk dan juga virus. So kita kena ambil cara-cara yang terbanyak sekali boleh untuk mempertahankan kita. Sebab anda semua tahu kan, ramai anda sudah dengar yang orang cakap, saya ada pakai pelitup muka, saya ada cuci tangan, saya ada pakai itu sanitizer, saya ada buat social distancing, saya ada ikut SOP, kenapa juga saya pun kena COVID positif? Saya tak faham. Saya rasa anda tahu kan, yang anda memang tahu yang banyak ada kes macam tu kan. Itulah, itu sebab saya kata ini yang penting, ini yang mesti ada. Ini T yang mesti ada, ini mesti ada. Kita kena standby. Dan sanitizer pun kita mesti ada. Ini dia punya cover lah untuk pelitup muka kita. Kalau kita tak pakai, kita simpan kat cover ni. Inilah benda-benda yang I kata essential, yang benda-benda produk yang penting yang kita mesti ada. Okay? Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa, senang saja boleh WhatsApp kepada saya. Dan kalau anda nak order, senang saja. Pergi ke www.orderbuah.com. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Bye.